population of 200 million people, Indonesia is the fourth most populous country in the world. In 2012, Indonesia will have an opportunity to host the Global Palace Conference 2012, GHC 2012, entitled Emerging Global Palace Models for Developing Countries. Held in Bandung and organized by the School of Business and Management, Institute of Technology Bandung. Bandung is the capital city of West Java Province, Indonesia's third largest city, with a population of 7.5 million inhabitants. Bandung is well known as the center of fashion and culinary trends in Indonesia. Therefore, Bandung is also known as Paris van Java. One of the best universities in Indonesia stands here, which is Bandung Institute of Technology. ITB is the center of academic research and development in Indonesia. One of its faculty is the School of Business and Management. See you in Bandung 2012. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan limpahannya kita dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk menghadiri rangkaian acara pameran foto aliran kehidupan Sungai Citarum yang diselenggarakan atas kerjasama Bappenas, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum serta Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 2009 kami telah melakukan dokumentasi yang merekam permasalahan, peristiwa, dan juga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan Citarum, baik dari darat maupun dari udara. Oleh karena itu, melalui rangkaian kegiatan 3 hari ke depan, izinkan kami untuk berbagi hasil dari proses dokumentasi ini. Dan saya berharap, semoga melalui kegiatan ini kita dapat saling berdialog, dapat lebih mengakrabkan satu sama lain, dan harapan terbesar adalah kita semua tergerak untuk lebih mencintai dan berbuat nyata bagi Sungai Citarum yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk buka acara kita akan memainkan musik angklung sebagai suatu simbol bahwa kita harus seirama. Itu sebabnya kalau kita memulihkan Citarum berjalan sendiri-sendiri, maka suaranya selalu sumbang. Tapi kalau kita bisa dengan harmoni, maka kita akan bisa menyanyikan suatu musik yang indah. Mas, baiklah, pameran foto aliran kehidupan di Sungai Citarum dibuka. Kami mengundang seluruh untuk memainkan lagu yang diiringi oleh tentunya tim Sakatalu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kesuksesan acara dari Bapak Foto Aliran Kehidupan di Sungai Citarum. Semuanya, ekstasi kami.
Jadi numpuk Pak, itu uang disposa itu sekarang kesulitan di pihak-pihak pangkas. Nggak bisa jadi pupuk organik, nggak bisa. Ini banyaknya plastik Pak. Plastik. Itu Pak. Oh. Oke, Pak. Ini Pak. Ini sampai saat ini penanganannya. Jadi diambil tetap ada di sebagai kegiatan. Apa yang sedikit membedakan dengan cita-citarum kita kali ini, kita berusaha mengikutsertakan semua stakeholder. Kalau dulu itu tahun 60-an, 70-an, 80-an itu lebih pada pemerintah pusat. Saya pikir itu kata awal saya. Second. Ya. Mas. Apa yang dilakukan Pak Pernas pada tahun 2013 itu sebagai tarif. Terus kemarin Gubernur Jawa Barat juga sudah menargetkan minimal 2018 itu Citarum bisa diminum lah. Itu realistis nggak sih Pak menurut Bapak kalau 5 tahun ke depan memang Citarum bisa bersih? Target kita sementara ini awareness. Jadi dalam setahun dua tahun pertama dari 2009 yang penting buat kita adalah awareness. Baru kita melakukan yang lain. Awareness terhadap Citarum baik di daerah, pemerintah daerah maupun di pusat juga tinggi. Masyarakat sangat tinggi, kita lihat banyak kelompok-kelompok masyarakat bahkan yang berjalan lebih cepat dari pemerintah itu sendiri kalau saya bilang. Kemudian kalau kita bicara kualitas air, kalau tadi dari Jawa Barat menginginkan dalam 5 tahun kita harus bisa minum air langsung. Bisa Mas. Dan saya yakin asal komitmennya kuat. Poinnya di sini. Sebetulnya kalau sempadan kan memang tidak boleh di tetapi bagaimana menghijaukan sekitar aliran atau sebelum sempadan daripada dia malah kayak gini juga yang sungainya dulunya lebar besar sekarang jadi kecil lagi. Oh, jadi kecil karena ini adalah yang ini adalah namanya pendangkalan. Pendangkalan itu bahasa Inggrisnya sedimentasi. Jadi sungai Citarum dulu belok ke sini. Tapi sama pemerintah dipotong langsung masuk sini. Gitu. Sungai bisa dipotong pindahin. Namanya ini sodetan. Ini pemotongan sungai apa namanya tadi? Sodetan. Bukan buat masak ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak guru dari SD Muhammadiyah Majalaya, SDN Neglasari Majalaya, kemudian dari SDN Ciawi Gede. Citarum. Citarum ini berasal dari dua kata apa? Ci dan tarum. Ci itu artinya apa? Air. Kemudian kata kedua ada? Tarum. Tarum apa artinya tarum? Tarum itu merupakan tumbuhan yang dulu pernah ada di sekitar sungai Citarum ini, itu yang bisa menghasilkan warna ungu atau violet. Berapa kilometer panjang sungai Citarum? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau? 297 kilometer. Betul bu? Betul. Itu udah Miruna yang dapat hadiah. Tepuk tangan buat Fatin.